Kemudian soal nomor 2, disajikan sebuah teks surat. Pertanyaan dari nomor 2 adalah, what is the job offered? Atau, pekerjaan apa yang ditawarkan? Pada nomor 2, disajikan pilihan jawaban, yang A, manager, B, secretary atau sekretaris, C, customer service, D, front office, E, administrator. Jawabannya dapat dicari pada paragraf pertama dari surat tersebut yang menyatakan bahwa it was a pleasure to see your job advertisement for the position of secretary at Lee Memorial Health System, yang artinya senang melihat iklan pekerjaan Anda untuk posisi sekretaris pada sistem kesehatan Memorial. Maka pilihan jawaban yang paling sesuai adalah secretary.